Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Soalnya dia pengen pergi ke Amerika. Amerika belum ada cerudu. Nora, Amerika itu kalau kagak salah deket Citayam. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aduh. Astagfirullahaladzim. Tadi siang, Tevi kemari. Nanyain apa Lia mau jadi TKW di Arab. Bang, Lia tahu abang tuh marah sama Lia, bang. Tapi jangan ngedemin Lia kayak gini, Lia kan sedih. Kagak dah Lia, abang kagak marah ame dah Lia. Abang jangan bohong. Lia tahu abang tuh tersinggung banget sama Lia. Bukannya Lia gak ngargain kerja abang. Cuma apa dah Lia? Cuma upah abang jadi kuli bangunan sedikit. Abang kagak bisa ngebahagiain dah Lia. Kagak bisa napkahin dah Lia ame soleh-soleha. Masya Allah bang, abang kok ngomong begitu sama Lia? Lia tahu abang tersinggung banget sama Lia, maafin Lia bang. TKW itu kan baru usulan doang, bang. Maafin Lia. Assalamualaikum. Udah, Dali. Hapus air matanya, jangan nangis lagi. Bang Samson kagak mau. Orang tua kita tahu masalah kita. Ada gak seorangnya? Assalamualaikum. Son, assalamualaikum. Yuk. Waalaikumsalam. Abah, ini kagak ada lo. Gimana keadaan lo? Sehat? Baiknya. Nya sama Babe apa kabar? Kalau Babe sama Delia jangan ditanya. Dari dulu sampai sekarang, mungkin cakep aja. Giginya yang tambah ganteng. Tuh, Sot. Nya lo kalau ngomong, saya enaknya aja. Kabarnya Soleha sama Soleh gimana? Alhamdulillah, sehat walafiat, Nya. Itu yang Babu tunggu-tunggu, yang Babu arepin banget, Son. Assalamualaikum. San. San. Babe. San. San, ngapa sih ngeliatin aja? Dia ilah lo, Dun. Ngapa sih, Nap? Lihat San kita. Lu mungkin lama, mungkin bisa mungkin jelek aja. Ya, Nap, lu ngomong kira-kira, lu. Yang ngomong jelek siapa? Tadi lo ngomong kagak ngaku lo. Wah, budek lo. Udah. Udah pada tua, ribut aja. Pak, kita nanggulin cucu aja. Ben, tinggal ini dua. Lo biar berasa, ini rumah anak gua. Nap, rumah anak lo sama rumah anak gua. Sekarang gua mau tanya, lo mau ngapain kemari? Gua mau ngeliat cucu gua. Lo sama. Ayo masuk. Udah kagak usah pada ribut. Abe, ya sekarang Samson mau pamit dulu, mau pergi kerja ya. Oh iya iya iya. Ya, hati-hati. Iya, ya. Yuk. Hati-hati, Son. Sebelumnya Samson pengen pesen dulu nih ame Babe nih. Pesen apa sih? Hati-hati kayak waktu itu. Kena lagi bonyok lagi. Babe udah ingat itu sih. Tahu orang mah. Syukur deh kalau begitu. Ya, Abang pergi dulu ya.
begini. Alhamdulillah cucu kakak keren dan ganteng. Coba kalau salah-salah bisa kayak no kayak krokodil. Neng, untung ya, untung kayak engkong cakepnya. Coba kalau kayak ono, Neng. Duh, mukanya kayak badak, perutnya gendut. Rasak lo, dibilang bisa sambung jangan deket-deket gak ngerti. Syukur-syukur kampus lo. Masuk! Bilangnya juga gak hati-hati. Kamu kuat banget sih, soleha. Babe, kagak kenapa-napa kan? Kenapa-napa kembali liat sih, benjol. Gak kenapa-napa. Udah dibilangin kalau hati-hati juga. Bawa balik, bawa bader. Gue salahin, tapi jangan sabar. Udah, lu, Babe. Samson minta maaf. Maaf? Kau pikir aku bayar kau pakai maaf? Aku gak mau pakai tenaga kau lagi. Ya Allah bang, Samson janji kagak bakal telat lagi besok-besok. Tadi itu Samson telat soalnya orang tua Samson, ame mertua Samson dateng. Kagak enak bang kalau langsung ditinggal. Bersetan dengan orang tua kau. Mau yang datang orang tua kau kek, orang hutan kek, aku gak peduli. Aku gak mau dengar alasan apapun. Sudah, sana kau. Aku mau lihat empat kau. Bang maafin bang, maafin. Ah sana kau. Hebat kali tangan kau itu, Wak. Ya Allah. Kalau Samson sampai dipecat, Samson mau kerja apa lagi? Bagaimana bakal beli susu soleh, ame soleha? Astagfirullahaladzim. Anaknya yang paling cantik gak boleh cengeng. Sayang, macam olalalala. Diam, nak. Wah, heran sama lo, Dun. Dari tadi mundar mandir kayak kucing beranak. Bang, kita ke rumah Dahlia lagi, Bang, yuk. Bagaimana urusan sih? Baru tadi soal-soal. Gua gila jalan nih orang ini. Bukannya gila jalan, Bang. Ayah juga gak ngerti dari tadi kenapa perasaan ayah kagak enak aja, takut ada apa-apa. Lu perasaan lu? Ya dimana-mana perasaan perempuan lebih tajam, Bang. Lu mau ke sana? Kenapa deh? Ayah sendirian nih, abang gak mau ikut? Ya udah. Ikut! Gua ganti baju dulu. Kelamaan, Bang. Iya, Bang. Ya Allah, Leha. Kok badan lu tiba-tiba panas? Sayang, cep. Aduh, kita berobatnya nak ya. Tapi tunggu Babe pulang dulu. Kita soalnya gak ada yang jagain lagi. Shhh. Duh, Bang Samson mana sih? Bukannya pulang, udah sore begini juga. Diam, nak. Shhh. Sayang. Samson sanggup ngebahagiain Dahlia, soleha ame soleha.
Assalamualaikum. Gua dateng, gua titip Soleh ya, pengen bawa Soleh berobat. Tadi badannya panas banget, udah gitu nangisnya nggak berhenti berhenti lagi. Gua pengen titip penyajana, takut Soleh malah ikutan sakit juga kena angin. Titip ya Med ya, Jack. Iya. Emang Soleh sakit apa sih ya? Terus Samson kemana ya? Gak tahu, tiba-tiba badannya panas banget. Udah gitu Bang Samson belum pulang-pulang, harusnya udah pulang dari tadi. Tapi lu berdua bisa jagain Soleh kan? Jangan khawatir Dahlia. Kebetulan kita berdua ini udah berpengalaman jadi babysitter. Betul ya? Dia babinya, gua sisternya. Ngajar lu. Lu bisa ngurus anak kan lu? Tenang aja. Aman. Udah deh ya, lu bawa aja Soleh cepetan. Terpanasnya makin tinggi lagi. Ya, untuk Soleh aman ada kita. Bukannya begitu. Lu kan tahu Soleh sama Soleha sama banget sama Samson. Ya! Nah, jangan khawatir Dahlia. Namanya kita udah dewasa, jangan anak kecil. Kecil, gampang Dahlia. Enggak, Jack. Iya. Ya udah, gua titip Soleh ya. Tuh di dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih. Son. Kayak anak bujangan aja lu. Anak lu bini lu mana? Ade. Samson kemari cuman mampir doang. Udah, Samson ngantuk, Be. Ya, kepengen tidur. Samson kagak kayak biasa-biasanya. Jangan-jangan dia ribut lagi sama si Dahlia. Mami yang tanya sono, oh jadi papi yang ditanya. Papi aja deh. Itu kan urusan perempuan, bukan urusan laki, Mi. Udah lihat sono. Udah yuk berdua. Jadi kanjak gua juga. Jalannya pasti sama. Son, tapi mau nanya. Lu berantem sama si Dahlia? Son, nyak kasih tahu ya. Rumah tangga entu ibaratnya kayak perahu. Nah, lu entu jadi supirnya. Anak ame bini lo entu jadi penumpangnya. Jadi semuanya entu tergantung dari lu ngebawanya. Kalau lu kagak bisa ngebawanya, yang ada bisa tenggelam. Apalagi kalau ada ombak. Lu ngerti kagak maksudnya? Bener, Son. Katanya lu. Buat peribahasa nih lu bisa banget bawa perahu, tapi enggak tahu arah jalannya, tersesat lu di laut. Dengar lu babe ngomong. Son. Banyak-banyak nih kagak dengar. Terus gimana sekarang? Udah. Sih. Ayo udah enggak apa-apa, Met. Gua punya ide. Kita kelitikin. Oh, lucu tuh, kelitikin biar ketawa ya. Udah, jangan pengen nangis sih, gak ada tukang balon. Bapak gimana sih? Emangnya orang yang kesusahan malah diketawain. Biar seri sama gue tuh, lihat gue. Kalau karena kita berdua, kagak ada tuh yang jagain Soleh. Kita nih berjasa, Be. Emangnya Samson sama Dahlia kagak deh? Pada kemana emang? Dahlia nganter Soleh berobat, badannya panas banget. Kalau Samson, dia tuh belum pulang kerja, gak tahu kemana. Nah ini kesalahan lo, lo kalau jadi babi sister, pakai baju putih-putih. Sekarang Soleh kemana? Di dalam. Lo suruh nungguin ditinggal, lo bagaimana sih? Udah, pada ribut aja. Yuk bang, lihat sih bang, ayo bang lah. Kita Soleh kenapa-napa lagi. Biarin aja, Matt. Beda tahu engkong sama nenek tuh.
Kali aja kena kayak gitu. Aduh. Iya, itu anak Samson gak pakai perasaan. Kecil-kecil, nonjok orang gede. Dosa tau lu. Apa yang dipikirin sih? Mami lagi mikirin Samson, Pi. Nih, Samson gak perlu dipikirin. Dia tuh udah gede, udah punya anak bini, dia bisa mikir sendiri. Ntar Mami sakit. Biar kate si Samson itu bukan anak kandung kita, Pi. Namanya juga naluri perempuan. Ya Mami kepikiran aja. Bilanginnya. Ah. Ya, Pi. Samson mau pulang dulu ya. Tunggu dulu. Lu dari tadi nyaperhatiin, lu ngerem terus di kamar. Sekarang keluar, tau-tau lu mau balik. Ada apa sih, Son? Samson, kagak ada apa-apa sama Dahlia. Semuanya baik-baik aja. Nyami babe kagak usah khawatir, ye. Demi apa lu? Astagfirullahaladzim. Samson kagak mau demi-demiannya. Pokoknya, nyami babe percaya aja deh. Samson baik-baik aja sama Dahlia, ye. Kagak ribut, kagak ada apa-apa. Terus lu sekarang mau kemana? Samson mau pulang ya, Be. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pi, mudah-mudahan kagak ada apa-apa sama si Samson, Pi. Ya, kita bantu doa aja, Dan. Tolong, Mami and Papi. Isra, ya Allah, ya Tuhan. Lu lagu apa? Hah? Gua hajar lu ya. Lu bikin malu orang tua lu, ha? Isra, lu kenapa mabuk sih, Isra? Kenapa Isro jadi begini? Mami sama Papi gak pernah pedulin Isro. Cuma peduli sama Bang Samson aja. Bang Samson mulu. Isro ini anak kandung Mami sama Papi. Astagfirullahaladzim. So, apa-apaan sih lu? Udah. Isro, mau enjoy dulu ya. Isro! Anak udah jelek pakai mabok, pikirin mabok. Itu anak urus. Iya. Sayang, ngasuh dulu ya. Nya capek. Sayang. Itu kayak Dahlia. Bener Dahlia. Astagfirullahalazim. Ngapain Dahlia malam-malam duduk di situ? Ya Allah. Dahlia. Bang. Dahlia ngapain keluar malam-malam begini? Nah, ini Soleha kenapa pakai dibawa? Soleha sakit, Bang. Ya bawa aja ke dokter, abis nunggu Abang gak pulang-pulang. Ya, astagfirullahaladzim. Nah, terus apa kata dokter, Dahlia? Cuma demam biasa, tapi dikasih obat kok. Alhamdulillah, syukur deh kalau begitu. Nah, terus si Soleh, di rumah sama siapa? Ada komen sama Kojek, Bang, nemenin Soleh. Oh. Dahlia ini bakal berobat Soleh, ha? Duitnya dari mana? Dari mana, Dahlia? Maaf, Bang. Astagfirullahaladzim. Dari mana, Dahlia? Dari... Diam, sayang, ya. Bila kita pulang, ya. Tinggal. Dengar kokong mau bilangin nih, udah gede mukanya jangan kayak dia ya, dia jadi kayak setan. Asal be tahu ya, dulu nih kita ganteng, kita ini berdua ganteng be, kalau ada yang mikirin. Mana yang mikirin? Cuma orang-orang malas mikirnya aja be. Tanya aja nyak tuh kalau gak percaya. Bener banget, mereka itu dulu ganteng-ganteng banget, saking gantengnya sampai kagak ada yang mau be. Kalau saya ingat-ingat ya, Be, ya.
dulu waktu babe masih kaya, waduh babe ganteng bener. Lu tahu aja. Terus tuh babe ya, muka babe tuh ya cerah, rambutnya keriting. Ah bener. Apalagi tuh babe waktu pakai baju demang, waduh semua orang ngeliatin kalau jalan. Siapa gue emang. Tapi kalau sekarang babe kayak gembel. Dun, apa gua kepetain nih anak nih? Abang adat digedein, udah tahu anak kecil diladenin.